Assalamualaikum. Semoga Pak Suronanya ada di rumah. Jadi bisa ngobrol-ngobrol. Ya, halo Ibu. Permisi, Assalamualaikum. Ini saya Iki. Saya mau nanya Pak Suronanya ada? Oh, tadi lagi keluar tuh Mas tuh ke di depan kayaknya apa tempat tetangga tadi lagi main. Oh. Ini anak Ibu atau? Oh, ini anak angsuhnya. Kecil. Ibu kalau boleh tahu, maaf Ibu, istrinya? Istrinya. Oh, Ibu saya boleh masuk dulu sambil nunggu Pak Surono? Iya. Sampainya di rumah, otomatis Iki mencari Pak Surono itu yang mana. Dan ternyata yang menyambut adalah istrinya. Kalau menurut Ibu nih, sosok Bapak Surono itu seperti apa? Kan kalau ini Iki sebagai orang awam kan ngelihatnya sangat menginspirasi ya. Maksudnya mecahin batu, terus dijadikan supaya menjadi materi untuk keluarga, menghidupi keluarga. Tapi kalau secara pribadi menurut Ibu, sosok Pak Surono itu seperti apa? Pak Surono itu orangnya ya penyabar gitu, sayang sama anak-anak yatim, sama anak duafa. Khususnya untuk saya juga, saya alhamdulillah sama saya ya sayang gitu. So sweet gak sih Bu orangnya tuh, kayak romantis gak gitu? Romantis banget, tapi kadang-kadang sayang sedih, saya gak punya anak kok. Sampai sekian. Sesayang itu ke Ibu, semua memperjuangkan itu. Wow, luar biasa tuh. Dari jawabannya Iki bisa menilai begitu cintanya Ibu kepada Pak Surono, begitu sayangnya dan begitu perhatiannya, peduli kepada Pak Surono dengan keterbatasan penglihatannya, tapi Ibu tetap setia. Assalamualaikum. Weh, waalaikumsalam. Oh, ini Bapak. Iya. Sini Pak, sini Pak. Iya. Masuk. Sini deh, sini deh. Alhamdulillah. Sini Pak. Duduk Pak. Di tengah pembicaraan tiba-tiba alhamdulillah seseorang yang Iki tunggu-tunggu, yang Iki cari, Pak Surono datang. Pas Bapak tahu awal mula kalau Bapak dikasih tahu sama dokter kalau Bapak nantinya nggak bisa ngelihat nih, perasaan Bapak seperti apa dengan kondisi seperti ini? Terus Bapak kan punya tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarga. Ada asbab musababnya. Sebabnya apa? Saya dulu waktu muda nggak mensyukuri nikmat Allah, banyak kufur nikmat, sehingga Allah sayang sama hambanya. Jadi yang jelas ini kita dibutakan begini, ini pelajaran nasihat buat saya supaya kita jalan lurus dan benar. Akhirnya tuh Bapak mempunyai niat untuk ngasuh anak-anak. Dari sejak kapan itu tuh Pak? Jadi dari tahun 2004. Yang pertama gini, kita manusia diwajibkan untuk berusaha, betul, berdoa, yakin dan tawakal. Itu semua saya udah usaha ya, artinya kita hidup ini kan memang perlu punya keturunan, ya kan? Tapi apa jawaban hasilnya memang belum memungkinkan. Nah setelah itu kita rumah tangga tetap ada rasa kendor karena nggak punya anak gitu kan. Jadi nanti kalau kita tua siapa yang ngurusin, kita sedih banget gitu. Ibu pun sedih gitu kan. Ternyata nggak lama lagi dipertemukan dengan dua orang anak yatim. Alhamdulillah, lu jadi banyak pelajaran banyak banget. Banyak, ini masih banyak lagi yang lainnya. Dan akhirnya Iki cari tahu proses pekerjaan Bapak itu seperti apa. Dan Iki langsung ngajak Bapak, Pak Surono, kalau Iki ingin merasakan seperti apa susah payahnya memecahkan batu. Udah berapa lama adek diasuh sama bapak? Dari kelas 2 tahun udah dulu kak. Dari kecil pokoknya ya. Di ujung sana ya adek? Oh kan bisa kebayang gak setiap hari. Kalau ini karena adeknya tuh gak ada kegiatan dan katanya tadi tuh jadi bisa dianterin sama adeknya. Kebayang gak kalau adeknya gak ada, siapapun anak asuhnya lagi ada kegiatan, sekolah, apapun. Berangkat sendiri, cuman mengandalkan tongkat. Nyari pinggiran. Nah, nyari pinggiran ini, supaya aman turun. Nah, kan? Takut keserempet motor. Tuh, persempet keserempet motor, nabrak mobil yang diem karena gak keliat, masuk ke got. Tuh, dan itu bukan hanya sekali aja, sering. Tiap hari. Nah, ini kan... Nih. Oh, ini. Nih, ya. Oh. Nah, di sini nih. Nih. Ini bahannya. Oh. Bahannya sebenarnya. Nah, ini maaf. Maaf, Ki. Iya. Maaf, ya. Ini udah tahu kita ini kan kadang-kadang orang kan ngeri kan? Oh, enggak, ini udah biasa ya. Ini biasa buat ini.
Yang Iki salut adalah di setiap perkataannya, dia itu seolah-olah benar-benar bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Coba Pak, saya coba Pak. Iya. Iya. Sok, Bapak istirahat. Ini yang mana dulu nih? Coba. Saya aja ini hati-hati banget karena si percikan si batunya kan bisa ke mata, bisa ke mana. Iya. Tapi Bapak cepet banget. Dan juga gini, maaf. Mungkin kalau orang yang lihat ada kebulnya gini takut apa? Paru-paru apa gitu kan? Ya. Nah, tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Nah, itu. Kalau misalkan ini udah ketumpuk nih, dibawa kemana? Enggak, tetap saya taruh di sini. Oh. Sebab dulu pernah, udah halus begini, ya kan? Aku tempat karung kayak gini nih. Hah. Tapi ada orang yang ambil tanpa permisi. Oh. Tuh. Akhirnya apa? Saya keras bilang, bang. Ya saya bilang alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan Allah balas yang lebih baik. Nah terus dan, Pak, ini kan misalkan ini kan barang bekas material-material nih, maaf Pak, bekas material. Bapak izin dulu nggak itu tuh? Ya dulu sebelumnya kan kita minta izin. Oh maaf Pak, ini ganggu ininya. Nah ntar sekalian aku tanya aja kali ya Pak, bentar. Ya. Bapak ini tuh kan sering nih di sini, ya. Kayak pecahin batu, terus ya. Dia nanti dijual. Ini tuh diizinin nggak sih yang sama yang punya materialnya tuh? Malah kita kasih kok. Oh bahkan suka gitu ya? Iya, kita angkutin, kita kasih. Pertamanya sih di sana depan. Oh, awalnya. Awalnya. Nah, kebetulan encinya juga namanya orang baik. Saya lagi ya Allah mau membayar anak-anak SPP kurang gitu kan. Enggak taunya encinya datang ngasih 200.000. Oh. Subhanallah. Ini kan sama ibu tuh kalau enggak salah nikah dari tahun 84 ya? 83. Oh, 83. Yeah. Kan udah lama tuh. Yeah. Pernah ngasih apa ke ibu? Waktu matang lihat dulu, maaf nih. Boro-boro ngasih. Selalu ngasihnya kejelekan mulu, keburukan mulu.